Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Berjumpa lagi di video saya Astronik Litar. Pada kesempatan video kali ini saya mau cek sound power aki. Power aki kali ini menggunakan driver mini TD produknya Aspek. Penampakannya seperti ini. Ini adalah mini TD lur. Mini TD seperti ini. Saya gunakan speknya inverter dual core. Outputnya sekitar 90 volt, input saya pakai 24 volt, jadi 2 aki di seri. Ini untuk power sub saja. Nah, untuk subwoofernya sendiri saya pakai 2 biji 18 pin speaker RDW LS66 main 4 ohm saya paralel. Kemudian untuk middle-nya ini speaker 10 in plus 1 tweeter. 10 in-nya SPL audio, tweeternya BMA D4. Saya jadikan satu jalur, jadi ini main 2W. Ini main 2W. Untuk power middle sendiri, nah ini saya pakai driver power pas DUCD karyanya Mas Wahyu Eko Ramadan. Inverternya saya pakai tokoan yang udah dimodif. Ini saya pakai input 24 volt, jadi outputnya 2 kalinya 42 volt. Ini untuk power middle saja. Yuk kita coba cek sound. Terbaca input power aki 25,4 volt. Kemudian ini saya cek outputnya 88,3 volt. Seperti biasa, aksesoris saya menggunakan equalizer Opal, kemudian untuk crossovernya asli. Merupakan pesanan dari Pak David Ngepeh Tulungagung. Ini baru pertama kali pakai kit power mini TD. Ternyata hasilnya lumayan loh. Di angka volt DC 90 volt termasuk lumayan. Suka kiri ya, suka sang suka kelepa, namanya tu meres. Suka sang kiri ya, namanya mamo pala lai, mamo bacu ya.
lagu kedua. Kok ini lagu ini aman ra karo copyright. Dip tanpa merubah kawat.